Wahai penikmat dunia, apa kabar? Kabar kabur dari Aulia Ula News kembali mengudara. Banyak kabar yang kabur tidak mengudara, tapi pasti kabar terbaik harus bertabur. Hi, welcome to my channel. Bacain berita seperintilan. Mantan member Keakizaka 46, Hirate Yurina, telah resmi menjadi bagian dari agensi Hype Labels yang bernaung di Jepang yang bernama Naiko. Dia menjadi aktris pertama yang bergabung di sub-label Hype itu di Jepang. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Hype Label adalah agensi terbesar di Korea yang masuk dalam daftar The Big Four. Telah melebarkan sayap bisnis hiburannya ke tanah Jepang. Setelah sebelumnya JYP Entertainment yang termasuk The Big Four juga sudah lebih dulu sukses di Jepang. Pengumuman ini terungkap melalui Twitter resmi Hype pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Kedepannya Hype juga akan melirik aktris dan penyanyi Jepang lainnya. Tambahan informasi bahwa Hype mendirikan label yang bernama Naiko itu sebagai bentuk melebarkan sayap di Jepang sekaligus sebagai kantor pusat Hype di Jepang. Pada unggahan Twitter resmi Hype tertera pose foto dirinya dan tulisan "Selamat datang di keluarga Hype". Sedikit informasi mengenai Hirata Yurina, dia lahir di Prefektur Aichi pada tanggal 25 Juni 2001. Dia adalah mantan member Keakizaka 46 generasi pionir atau generasi pertama, sekaligus juga seorang edge atau wajah dari grup tersebut. Lalu memutuskan untuk lulus dari grup pada Januari 2020. Pada tahun 2015, Hirate lolos audisi generasi pertama yang memulai sebagai debut single mereka yaitu Silent Majority yang dirilis pada tahun 2016. Mereka mendapatkan popularitas yang karismatik. Dia juga menjadi center untuk semua single grup. Setelah lulus dari grup pada Januari 2020, ia tergabung dalam agensi hiburan Set and Flower LLC, tempat di mana Sakurazaka 46 dan lainnya berada, aktif sebagai aktris dan penyanyi. Kini, dia telah resmi bergabung sebagai aktris dari Hype Label Jepang, yaitu Naiko. Dia juga telah muncul di banyak drama populer, seperti salah satunya adalah Dragon Sakura. Yang disiarkan pada tahun 2021, kemudian juga ada Roppongi Clash yang tayang di TV Asahi tahun ini. Begitulah nasib dari Hirate Yurina yang akan semakin membesar. Sampai jumpa dalam berita-berita seperintilan lainnya. Salam satu idola.